Bukan, makan yang banyak ya. Prema, jangan kamu lama kali ngasih nasi ayam itu nakku. Terlambat kamu nanti sekolah. Iya, Ma. Sekolah ya. Pak Prema, udah pergi Prema ke sekolah? Sudah Pak. Sudah. Tadi kan di kedai kopi pengurus datang jumpai Bapak. Katanya hari ini pastor datang ke rumah kita dan siang ini katanya makan di rumah kita. Loh, dalam rangka apa, Pak? Kok tiba-tiba? Kan pemercikan rumah, Mak. Sebenarnya bukan tiba-tiba. Awalnya, dulu kan diaturkan di rumah Bapak Bastanta, pastor makan di lingkungan kita ini. Kan? Tapi karena Pak Bastanta berhalangan, jadi dipindahkan ke rumah kita. Jadi, nanti kan masak ayam jantan kita yang paling cantik ya, Mak, ya? Iya, Pak. Kamu bikin tasak telur. Oke, Pak. Kamu tangkaplah ayamnya. Rem, aku gak suka deh kalau pastor datang ke rumahku. Aku sebel. Kok gitu kamu bilang, no? Soalnya kalau pastor datang pasti ayamku dipotong. Sabar ya, Na. Halo, Prema. Prema, pulang kamu sekolah cepat hari ini ya. Pulang ke rumah ya, jangan lagi main-main di rumah teman. Soalnya pastor mau datang, kalian makan enak hari ini ya. Pulang cepat ya, Nak ya. Ya, Prema ya. Nah, aku duluan pulang ya. Dah pulang kam nakku? Datang pastor lo. Ma, si bukan dipotong ya? Mama jangan, mama jahat. Nah, kok jahat? Kita nggak boleh gitu sama pastor. Kita harus berikan makanan yang terbaik kepada pastor supaya pastor bisa melayani umat dengan baik. Mama ngaku, kok bukan yang harus dipotong? Udahlah anakku, nanti kita besarkan lagi anak ayam kita yang lain. Nanti kan itu udah besar, bapak sama mak janji nggak akan potong lagi, ya? Masa bukan jadi korban? Kalau begini habisnya ayam kau. Teleponnya dari pengurus. Katanya pastor datang duluan. Aku ke depan dulu, Mak, ya. Iya. Mbak Prema, cepat ke sini. Pastor jatuh itu loh. Prema, Prema, bangun nak. Ma, enggak jadi pastor tadi datang. Ma, enggak jadi pastor tadi datang. Jalan, jalan. Takut. Enggak jadi nakku. Tadi pastor kecelakaan.
Katanya sepeda motornya jatuh. Jadi ini bapak lagi pergi ke sana bawa pastor berobat ke puskesmas. Udah dibawa pastor tadi ke pastoran? Enggak parah tadi lukanya? Oh, syukurlah puji Tuhan ya. Oh ya, sekelera kami sama roh kami sekelera sebrema ke pastoran. Pastoran? Iya nakku, katanya pastor tadi udah dibawa ke pastoran. Sebentar lagi kita ke sana jenguk pastor ya, nanti kita bawa buah. Kamu nangis? Maafkan aku, pastor. Apa yang buat pastor jadi begini? Oh, Brema. Berarti kamu yang buat paku jebakan itu untuk saya, ya? Salah pastor apa? Aku benci pastor karena bukan dipotong. Aku masih sel, pastor. Bukan? Siapa bukan? Nah, itu nama ayam kesayanganku. Oh, berarti si bukan dipotong untuk saya? Bapak, Ibu, sekali lagi jangan dimarahi premanya. Nanti kalau datang pastor ke rumah, jangan lagi dipotong ayamnya. Cukup ikan teri atau tahu tempe untuk makanan saya. Oke? Oke, pastor. Aku benar-benar tidak tahu ini, pastor. Maafkan anak kami ya, pastor. Maafkan kami, pastor, karena kami juga yang salah enggak kasih tahu brema terlebih dahulu. Kenapa pastor enggak marah sama saya? Brema? Brema kan sudah minta maaf sama pastor. Jadi pastor tidak akan marah lagi. Coba lihat luka pastor. Ringan kan? Dan sudah sembuh. Ya, enggak usah lagi misalnya. Pastor, terima kasih atas kebaikan pastor. Terima kasih pastor. Brema, bapak sama mak juga minta maaf ya anakku karena tidak minta izin tadi potong ayam dulu ya. Suster, tolong ambilkan dulu ayam yang ada di belakang itu, suster. Iya, pastor. Oh, terima kasih, suster. Brema, ini ayam pastor. Saya kasih sama mu ya sebagai pengganti bukan. Tolong jaga, pihara, nanti kalau banyak ayamnya, kita makan bersama ya. Nih, ambil. Apa ini untuk pastor? Terima kasih ya, pastor. Ya, sama-sama ya. Tolong dijaga ayamnya. Pastor, sebelum pulang, kami mau terima berkat dari pastor. Oke, bapak dan ibu, kalau mau minta berkat, kita mau pergi dan kita ke depan Bua Maria saja ya. Iya, pastor. Pastor, aku juga mau terima berkat. Berkati aku agar aku bisa menjadi pastor yang baik, mau memaafkan itu. Oh ya, prima mau jadi pastor ya. Oh, anak yang baik ya. Oke, sekarang kita berdoa mohon berkatnya. Oke, mari kita berdoa. Thank you.